Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik teman-teman sosial semuanya, mari kita cek saldo PKH tahap 2. Hari ini hari Rabu malam Kamis tanggal 13 April 2022. Bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT serta BLT minyak goreng cair hari ini merata di daerah-daerah ini dan yang akan cair besok hari. Dan inilah informasi lengkapnya. Dan bagi kalian yang belum cair juga baik PKH maupun BPNT-nya, inilah penjelasannya. Baik teman-teman sosial semuanya, alhamdulillah berkah bulan Ramadan. Di hari ini hari Rabu tanggal 13 April 2022, tepatnya Rabu sore malam Kamis. Terpantau cair untuk bantuan PKH tahap 2 di daerah-daerah ini dan bank-bank ini. Dan juga penyaluran bantuan BPNT dan juga BLT minyak goreng Rp300.000. Kalau kalian belum cair juga bantuan PKH-nya dan juga BPNT serta BLT minyak goreng Rp300.000, nanti kita juga akan bahas ya di akhir video ini. Baik teman-teman sosial semuanya, berikut adalah bantuan PKH dan juga BPNT yang cair pada sore hari ini menjelang malam di hari Rabu malam Kamis tanggal 13 April 2022. Misalnya yang pertama, alhamdulillah PKH Bank Mandiri sudah cair ya untuk daerah Kediri Jawa Timur ya. Alhamdulillah buat teman-teman yang ada di Kediri sudah cair bantuan PKH-nya. Selanjutnya alhamdulillah PKH di tempatku sudah cair ya Bun, tepatnya di Cilacap Barat ya Jawa Tengah sudah cair PKH-nya. Selanjutnya alhamdulillah PKH tahap 2 anakku sudah cair hari ini ya untuk banknya Bank BRI, daerahnya daerah Indramayu Jawa Barat. Selanjutnya alhamdulillah BPNT dapat Rp200.000, bisa dibuangkan dan dibelanjakan sembakonya sesuai kebutuhan yang lain. Lokasi wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya, banknya Bank BRI. Selanjutnya alhamdulillah ya, ini juga BPNT Rp200.000 ini. Teman kita belum paham ya, kalau Rp200.000 ini adalah untuk bantuan BPNT bukan minyak goreng. Dan alhamdulillah PKH tahap 2 daerah Bogor Utara Jawa Barat sudah cair ya untuk banknya Bank BRI, alhamdulillah. Dan alhamdulillah BPNT dan BLT minyak goreng lumayan buat jajan lebaran katanya ya. Ini ada di daerah Banyuwangi Jawa Timur. Baik teman-teman sosial semuanya, sebelum kita lanjutkan kami ingatkan, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan giveaway THR dengan total Rp2.000.000 yang akan diundi di akhir bulan April 2022 ini. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya untuk kalian KPM PKH yang belum cair juga sampai saat ini, tentu tetap sabar ya. Perlu teman-teman ketahui untuk pencairan PKH tahap 1 ini baru di termin 1 dan termin 2. Dan sekarang ini sedang proses ya untuk pencairan bagi teman-teman yang namanya masuk dalam SW2D, baik itu termin 1 dan termin 2 PKH tahap 1. Jadi teman-teman bisa berkoordinasi ya dengan pendamping kalian, apakah nama kalian masuk ke dalam SW2D baik itu termin 1 atau termin 2 atau tidak. Karena sebelum nama kalian masuk ke dalam SW2D, maka kalian belum bisa cair ya untuk bantuan PKH-nya. Tentunya kalian harus menunggu termin selanjutnya. Sedangkan bagi teman-teman yang namanya masuk ke dalam SW2D, masih butuh waktu 3 sampai dengan 1 minggu untuk masuk saldonya ke rekening KKS-nya. Sedangkan bagi teman-teman KPM PKH maupun BPNT yang belum cair ya untuk BPNT dan juga BLT minyak gorengnya, juga harus bersabar ya, karena kita masih juga harap mohon tetap bersabar ya. Karena pencairan BPNT dan juga BLT minyak goreng akan terus disalurkan sampai dengan tanggal 28 April 2022 besok. Semoga secepatnya ya untuk bantuan kalian baik untuk PKH maupun BPNT segera bisa dicairkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.